Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah tentang tudingan keterlibatannya dalam kasus tambang batu bara ilegal, seperti yang disampaikan oleh mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan. Hendra sebelumnya menyampaikan adanya laporan hasil penyelidikan atau LHP tentang kasus tambang batu bara ilegal. Namun Komjen Agus membantah dan menanyakan balik langkah kepolisian. Dugaan keterlibatan Agus tersebut juga sempat diungkap oleh mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong. Hendra Kurniawan lantas membenarkan adanya LHP tentang kasus tambang batu bara ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Sebelumnya Ferdi Sambo juga telah buka suara terkait kasus tambang batu bara ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim. Namun Kabareskrim membantah dan mempertanyakan keputusan Sambo dan Hendra saat masih menjabat sebagai petinggi Divisi Propam Polri.